Pekan olahraga Aceh diwarnai kerusuhan di cabang olahraga sepak bola. Pertandingan semifinal antara Aceh Timur dengan Kabupaten Pidi di Stadion Mons Kurung Rabu kemarin berlangsung ricu. Salah seorang pemain Pidi terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Insiden kericuhan ini terjadi saat pemain Pidi Jaya dan Aceh Timur sedang berebut bola. Salah seorang pemain mendapat tackle keras dan terjatuh sehingga memancing para pemain lainnya. Para pemain kedua kubu terlibat saling serang di lapangan hijau. Wasit dan hakim garis yang berupaya melerai juga tak mampu mengendalikan situasi. Akibatnya, aparat keamanan berupaya menenangkan pemain kedua kubu. Fani, salah seorang pemain Pidi, harus diboyong keluar menggunakan tandu oleh tim medis. Tak lama kemudian, Fani dan asisten pelatih kesebelasan Pidi, Yunardi, diboyong ke RSUID menggunakan ambulans. Setelah 20 menit tertunda, pertandingan dengan skor 1-0 untuk Pidi ini kembali dilanjutkan oleh wasit. Namun dua pemain masing-masing Yusrizal dari Pidi dan Adnan dari Aceh Timur dihadiahkan kartu merah atas insiden di lapangan ini. Dari Aceh Timur, Said Maulana melaporkan untuk Aceh Video.